Assalamualaikum Gems. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizam dari Radiotronic. Oke, hari ini kita cerita pasal portable speaker brand Audax. Di sebelah kanan saya 12 inci, di sebelah kiri saya 15 inci. Function sama. Functions dua-dua berdua ni sama, cuma berbeza size dan sound quality. Oke, dia bagi macam-macam features. Oke, lepas kita preview barang, kita akan tunjuk features-features apa yang ada di big portable speaker ini. Macam gitulah. First thing, dia bagi free 2 wireless mic UHF. UHF, okay? Sebelah pun sama, dia bagi free UHF. Okay, dia ada Bluetooth kah? Yes, dia ada Bluetooth. Berat portable speaker ni 12 inci, 13 kilo, 15 inci, 17 kilo. Kilogram ya, kilogram. Kita teruskan kepada features-features yang ada. What's up geng? Ini gambar area belakangnya geng. Ini features-features yang ada. Nanti saya explain macam mana guna dia dan cara dia. Okay? Yang ini dia tunjuk logo LED screen. LED screen, dia ada SD card slot, dia ada USB slot, dan dia ada logo Bluetooth. Okay? Jika lo mau on Bluetooth, tekan sahaja mode, dia terus automatic on Bluetooth dan kamu search di telefon kamu, okay? Lepas tu yang sini, next song, previous song, and play dan pause. Okay, kita lompat ke bawah. Ini adalah volume music, treble music, dan bass music. Okay, jika lo ada line merah ni, dia pergi kepada microphone. Line merah, yang ini atas line putih. Nampak tak perbezaan dia? Nampak tak? Okay. Yang merah adalah mic volume, mic treble, mic bass, dan echo. Okay. Yang sini function dia auxiliary in, auxiliary out. Begitu. Okay, yang ini record in. Jika kamu ada record player, kamu boleh masuk record sini. Lepas tu ini adalah record volume. Okay. Okay, dia ada extra input microphone. Extra microphone. Microphone pula. Microphone input 1 dan 2. Okay. Ini ada extra lah. Jikalau kamu ada battery kan, kamu camping-camping kan, kamu lupa cas kamu punya portable ni. Contoh lah contoh. Kamu lupa cas, jangan risau, dia ada buat X apa, kena panggil terminal output untuk battery extra. Kamu letak battery kamu sini, lepas tu kamu masuk siap wiring dia sini dan automatic boleh on. Okay, tapi terma dan syarat lah, bacalah di sini 12 volt 3 Ah. Okay, jangan sembarang masuk battery, hancur speaker. Okay, yang ini adalah power input untuk charge telefon, untuk charge portable speaker. Okay, nanti dia ada bagi free, ini akan bagi free. Okay, that's it. Jadi kita teruskan kepada test sound. What's up geng, kita try portable speaker 12 inci dulu. Lepas habis 12 inci, kita pindah ke 15 inci. Begitu, okay? 1, 2, dan 3. Baru 12 inci, belum lagi saya guna 15 inci. Kalau saya guna 15 inci, confirm korang di rumah tonton video ni menggelupur jantung. Begitu. Okay, let's go. Kita try 15 inci. Jangan buang masa ini. Sekejap, sebelum tu kita, aku mau disconnect dulu sini, baru pindah sini. Okay geng, what's up? Kita next kepada 15 inci. 15 inci portable Audax. Masih mas. Nah, mau sudah. Okay, jangan dibuang masa lagi, kita start. Roll it.
sendiri, korang komen sendiri, oke geng? Bagi saya lah, saya rekomen barang 9/10. Saya tambah lagi poin 5. Begitu sangat-sangat mantul, berkualiti tinggi, dijamin puas hati. Ah gitu. Oke. Mana mau cari lagi, geng? Barang yang berkualiti, harga yang berpatutan. Berpatutan akan gitu kan. Oke. That's it untuk hari ini, episode hari ini. Kita nak ciao. Assalamualaikum dan sayonara. Kejap. Sudah tekan lonceng kah?